Oke, kembali lagi bersama kami Kecer Keluarga Ceria. Masih di segmen Warta Tawa. Ahaide. Ini transgender yang jadi kontroversi karena umroh pakai baju perempuan. Sebelum Anda lanjut menonton, sebaiknya Anda like, komen, dan subscribe. Kontroversi mulai muncul saat Nur Sajjad atau bernama asli Muhammad Sajjad Kamaruzzaman membagikan momen umrohnya kepada 1,4 juta pengikutnya di Instagram baru-baru ini. Postingan tersebut memperlihatkan Nur Sajjad memakai khimar saat umroh. Penampilan Nur Sajjad saat umroh memicu kontroversi. Nur yang terlahir sebagai pria beribadah umroh dengan menggunakan busana muslim perempuan di Tanah Suci. Berdasarkan dokumen Al-Bayt Travel, pengusaha kosmetik itu mendaftar umroh sebagai seorang pria. Namun ketika tiba di Tanah Suci, Nur Sajjad mengklaim dirinya sebagai seorang kunsa atau hermaprodit atau berkelamin dua jenis kepada mutawif. Jika memang dia seorang hermaprodit, maka itu tetap masalah karena ketika berangkat dari Kuala Lumpur, Sajjad mengaku seorang pria, kata juru bicara Al-Bayt Travel, agen umroh yang menangani kepergian Nur Sajjad. Ia juga mengatakan konsultan Malaysia di Jeddah telah mencoba meminta konfirmasi soal klaim tersebut. Menurutnya, pihak Al-Bayt Travel tidak pernah mengetahui adanya dokumen yang mengklaim Nur sebagai seorang hermaprodit. Kami sudah meminta Nur Sajjad untuk mengeluarkan pernyataan maaf dan menghapus semua foto dan video di semua media sosialnya, kata juru bicara tersebut. Pihaknya juga meminta Nur Sajjad berlaku sebagai seorang pria selama beribadah umroh. Banyak yang menghujat, tapi banyak juga yang memberi dukungan. Fakta bahwa Nur Sajjad pergi umroh menunjukkan dia orang yang taat beragama, kata Mustafa Kanyo, seorang aktivis muslim asal Turki seperti dikutip Pre Malaysia Today. Yang mungkin di sana juga tidak mengganggu umat lain saat ibadah. Jadi kenapa kita tidak menghormati cara dia mengidentifikasikan dirinya sendiri, sambung Mustafa. Sekian dari kami, Kecer Keluarga Ceria.